Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Igit Mania Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa guys, kita adakan campur-campur makan. Namun sama seperti edisi sebelumnya, campur-campur makan kali ini adalah kita makan bersama-sama atau makan bareng ya. Di sini udah kita siapkan menunya. Yang pertama, ini tidak bosan-bosan ya, yaitu ikan bakar. Ini buatan istri saya nih, mantap sekali ya guys. Wangi sekali, ditambah dengan tetesan jeruk nipisnya. Wow, sangat luar biasa guys. Kemudian yang selanjutnya kita sudah sediakan di sini sambalnya. Sambalnya pedas sekali ya. Ini bisa lihat teman-teman. Ini benar-benar cetar membahana ya. Sambalnya benar-benar merah merona. Mantap. Oke guys. Yang selanjutnya mungkin banyak orang yang enggak tahu ya guys, bahwa makanan ini adalah makanan yang sangat enak. Ini adalah namanya botox. Ya, botox ini adalah salah satu makanan khas Indonesia. Nah, makanya kita wajib untuk selalu lestarikan makanan khas Indonesia, yaitu botox. Mungkin teman-teman ada yang suka atau tidak ya, tapi ini rasanya enak sekali dan wajib teman-teman coba di rumah. Oke. Yang selanjutnya sebagai penutup dan pembuka ya, ini udah kita siapkan juga di sini untuk buahnya. Ini kita sengaja pilihkan ya, ini adalah pisang super sun pride. Wow, luar biasa ya, ini besar-besar sekali pisangnya guys ya. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan datang sini. Wow, ini luar biasa ya, ini benar-benar asli dari pisang Indonesia guys ya, sangat luar biasa. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya, ingin tahu rasanya seperti apa sih ya untuk acara makan-makan di malam kali ini. Oke guys, tetap stay on in Igit Mania Channel. Langsung aja guys. Ini dia guys, untuk nasinya. Wow, masih hangat. Langsung diangkat dari tungkunya. Wow, luar biasa. Yang selanjutnya biar wangi kita kasih apa, jeruk nipis dulu ya guys. Ini luar biasa sekali guys. Selanjutnya kita tambahkan ikan bakarnya. Ikan bakarnya kayak di pantai guys. Ya. Selanjutnya apa guys? Iya betul sekali, kita tambahkan sambal. Wow, segar sekali guys. Udah sambal apalagi botox, mantap. Ini nih guys botoknya nih. Aduh, siapa yang suka sih? Oh ya, informasi aja guys, bagi teman-teman yang nggak tahu, botok ini merupakan makanan percampuran juga ya. Di dalamnya ini ada kelapa ya, parut kelapa. Kemudian ada pepe, ikan asin dicampur dengan rempah-rempah ya guys. Wah, ini benar-benar luar biasa nih, ikannya ikan teri guys. Lihat ya. Wangi sekali. Langsung aja ya, kita acak-acak guys. Wow. Nah, ini dia guys. Wah, teman-teman pasti penasaran ya guys. Nah, ini dia nih, ikan bakarnya. Kemudian kita campur-campur dia guys.
sensasinya benar-benar luar biasa guys. Perpaduan sambal dengan botok dan ikan bakarnya benar-benar seperti di restoran. Memang di sini nikmat ya guys. Kita patut syukuri. Alhamdulillah. Bikin nggak mau berhenti ya guys. Seger sekali ya. Ada pedes, ada asin, ada asem. Pokoknya makanan luar biasa ya. Ini campur-campur makan yang spektakuler. Nah ini dia guys, rahasianya ya. Ternyata bini aneh itu dia kreatif ya. Jadi untuk rasa asemnya itu kita dapatkan dari sari cilincing. Buah khas dari daerah Jawa. Dan ini dia guys, untuk makan penutupnya sudah saya siapkan potongan pisang ya. Ini pisangnya ya yang tadi ya, ini udah kita potong-potong guys. Wow, sangat creamy sekali ya. Rasanya pasti cuami banget. Benar-benar empuk, manis, legit ya. Luar biasa guys. Jadi sangat cocok sekali guys ya. Sudah kita makan yang pedas, asin, asem. Kita tutup dengan buah pisang. Oke, itu aja guys. Ya, sampai bertemu kembali di acara campur-campur makan selanjutnya. Bye bye.